Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan my channel Yulman Yudhistira. Oke guys, hari ini kita akan jalan-jalan ke Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Ya, kita akan mengunjungi sebuah masjid yang namanya Masjid Samudra Ilahi atau lebih dikenal sebagai Masjid Terapung. Sesuai dengan namanya, masjid ini memang berada di dalam bibir laut dan tampil seperti terapung, guys. Dibangun di atas lahan seluas 1795 meter persegi, berdiri sangat megah dan strategis di pinggir pantai. Ternyata tidak hanya sekedar menjawab kebutuhan untuk beribadah pengunjung wisata dan masyarakat sekitar, tetapi juga mampu menambah daya tarik bagi para wisatawan untuk datang dan menikmati keindahan masjid tersebut, guys. Masjid ini dibangun sebagai penunjang sarana ibadah bagi masyarakat dan pengunjung kawasan wisata Pantai Caracok Painan. Masjid yang terlihat sangat indah dan kubah emasnya ini terdiri dari bangunan utama dengan kapasitas 300 jamaah selasar, serta juga memiliki taman dan dua menara setinggi 32 meter. Masjid ini memiliki dua orang garin yang merangkap sebagai imam masjid dan memiliki 6 petugas kebersihan dan 2 petugas keamanan. Dan saat ini, Masjid Terapung Samudra Ilahi ini masuk sebagai salah satu dari 3 destinasi wisata halal di Sumatera Barat. Dengan hal ini tentu akan menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke kawasan ini. Nah, kalau ke pesisir selatan, jangan lupa singgah ya guys di Masjid Terapung ini. Yuk, mari kita saksikan megahnya dan keindahan dari Masjid Terapung berkubah emas ini. Sampai di sini dulu ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.